dua hari yang lalu sudah. Begitu beliau ditunjuk, langsung minta izin ke saya. Pak, Pak Pram kan lagi daftar DKI 1, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Ya, itu hak politik. Hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya. Sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang sudah izin, Pak. Sudah mau sudah izin ke Bapak? Dua hari yang lalu sudah. Begitu beliau ditunjuk, langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya, Pak, di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak-banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak terakhir ya, partai yang apa koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung apa, saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya. Mekanisme, proses, hitung-hitungan, semuanya pasti punya. Terima kasih, Pak. Pernah mengundurkan diri, Pak? Pak Pram, pernah mengundurkan diri, Pak? Pak Pram? Pak Pram, apa? Mendaftar. Harapannya kalau, ya, terima kasih, kalau sudah, kalau sudah selesai mestinya. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Karena ada proses selanjutnya. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.